Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung bertemu bersama channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Win berikan info terupdate, teraktual, teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita otw dengar yang pertama nih, ada unggahan terbaru yaitu dari Lesti Kejora dan Rizky Billar ya. Makin kece, makin cute, makin badai, makin membahana, membahenol dan membacendol ya. Ini ketika Lesti Kejora hadir di RCTI ya tuh. Masya Allah, tabarakallah, amka ayung berinda ya. Ada komentar dari Suspati, Lesti Kejora dan Rizky Billar bukan Arsi dan Raja ya guys. Iya betul banget, soalnya di konten Abang Min tuh waduh laju banjir kunyang komentar ya. Apalagi ceritanya itu mereka sangkut pautin dengan kejadian kemarin lah, inilah itulah, astagfirullahaladzim. Aduh aduh aduh, nggak di up informasinya. Nanti kekirian vitamin, kita kasih informasi tentang Leslar, punya muncul, jadi bingung ini. Masya Allah, semoga Allah memberkahimu dalam segala hal yang baik, mempersatukan kalian berdua dalam kebaikan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum, amin. Ada Atar Mimi Handayani, Masya Allah, tabarakallah, doa terbaik selalu buat Leslar. Ada Basuki Surojo tuh, wow, Masya Allah banget tuh ya, dengan emoji senang ya tuh ya. Kobas, ayo ajak mereka ketemu lagi katanya tuh ya. Kobas, apa kabarnya? Semoga sehat dan silaturahmi dengan Lester tetap terjalin baik. Kobas, salah satu saksi perjalanan cinta Papa Billar dan Una Lesti, sukses terus kok. Kobas, apa kabar? Udah lama gak ketemu Lester. Ini Kobas juga salah satu orang yang nggak ikut campur dan orang yang adem di saat kejadian kemarin ya. Ini salah satu orang yang tulus ya terhadap Leslar, Masya Allah. Ada Raditas juga tuh, romantis. Ada nobi.co.id, Masya Allah. Ada official, ada collection, Masya Allah. Ada Wiwi, Masya Allah, gelis kasep sing, sukses terusnya, dijaga dari hal yang tidak baik, selamat dunia akhirat, amin Allahumma amin. Ada SSEDA tuh, Masya Allah. Ada juga nih dari apa nih? Mana ini? Oh, itu ke itu aja, itu mah ke DM aja ya. Devi Rizky Paripa juga nih, Masya Allah, jodoh til jannah, hanya mau memisahkan bahagia dan happy selalu, amin. Kita doakan terus mudah-mudahan berkah barokah bagi selalu buat pasangan Les dan Lar. Kemudian selanjutnya di sini juga di up ya tuh, Masya Allah. Ya, Masya Allah, ini sih Lesti Billar, papa bundanya Abang L tuh ya. Ada komentar juga nih, Masya Allah, tabarakallah, pasangan suami istri yang sangat luar biasa. Doa terbaik buat Lestar, ya Allah, ya Rob. Doa anak baik ini yang sangat sayang sekali kepada kedua ortunya, ya Allah, jadikanlah pasangan suami istri yang semakin penuh kasih sayang dan cinta dan selalu saling setia selamanya hingga menua sampai maut yang memisahkannya. Ya Allah, ya Rob, lindungilah pandanya pati agar dijauhkan dari orang-orang yang sirik dengki, dijauhkan dari segala kefitnahan, dijauhkan dari segala mara bahaya dimanapun pandanya pati berada. Ya Allah, ya Rob, pati dan pandanya senantiasa dikelilingi orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, bahagia dunia dan akhirat sampai mau memisahkan til jannah, amin amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Ada juga nih dari Khairiani, Bunles, pakai baju ini serasa melihat lagi hamil, padahal karena ikat pinggangnya yang gede tuh ya. Aminin aja kali ya, siapa tahu hamil tahun ini, lahirannya tahun depan, Masya Allah, amin. Sama sepemikiran aku dari kemarin, lihat Lesti kok gimana ya, kayak lagi hamil. Mudah-mudahan ya Bun, apa yang kita pikirkan benar, amin katanya tuh ya. Lihat pandanya aja kayak lagi hamil.
Aduh, ya mudah-mudahan aja sih ya. Doa-doa baik mah gak apa-apa ya, diaminin. Maaf kalau boleh tahu ada yang pernah titik-titik jodoh tirjana hanya mau memisahkan. Amin ya. Aduh, masya Allah banget pokoknya ya, adem banget kalau udah melihat pasangan ini. Udah kayak ubin masjid gitulah ya tuh, masya Allah berkah barokah selalu ya. Aduh, pokoknya selalu kita doakan yang terbaik buat pasangan ini. Mudah-mudahan Allah selalu jaga, selalu melindunginya ya. Kemudian selanjutnya ini juga jangan lupa di netizen nominasi aktris yang bakal gemilang di 2024. Tuh, nomor 4 ada Lesti ya, di IG si netizen ya. Kalau kemarin Kepabi menang disini ya, meskipun ini hanya have fun saja, tapi lah hitung-hitung pemanasan untuk kita beri dukungan ya. Karena di sini kita lihat tuh saingannya ada Grelin, ada Michelle, ada Sri Devi, ada Cutsipa, Sipa Haju, Haiko Pander Peken, dan Glisa tuh ya, Angela Glisa tuh ya. Kalau ini udah 10.000 tuh like-nya. Grelin Michelle 500, Sri Devi udah 2.000, Cut Sipa 12.000, Sipa Haju 400-an, Haiko 198, kemudian Angela Gelisa 140. Untuk Lesti Kejora baru 3.000 ya, ini yang banyak ya. Tuh pas malah Grelin dengan 10.000-an tuh. Wow. Oke, kemudian kita lihat di sini, masya Allah banget ya, soal rating. Nah, naik ya tuh ya. Alhamdulillah share-nya naik. Mending matikan aja deh dulu TV-nya kalau Amka belum mulai, biar gak nyumbang rating di program lain katanya tuh. Semoga jam tayangnya gak molor lagi, kan ceritanya makin seru tuh ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit naik, insya Allah episode berikutnya rezeki Amka yang masuk 5 besar atau 3 besar, amin. Alhamdulillah pelan-pelan naik, tapi kalau jam Amka gitu ngaret pasti lebih dari itu. Tapi tetap bersyukur, semangat lagi buat nonton Amka. Kita doakan para sahabat mudah-mudahan akan semakin naik dan naik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap stay tune, mudah-mudahan nanti ada info teraktual, terupdate data gue langsung Abang Muna. Buat kalian para sahabat di Star Rovers, bagaimana tanggapan kalian para sahabat, silahkan untuk komentar. Abang Muna, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.